Fungsi pada jabatan poster mesti dapat dilakukan tuan-tuan dan tuan-tuan ibu pada waktu yang dimengerti oleh sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini dapat sama-sama kita teruskan lagi ibadah kita kepada Allah. Kita masih lagi ada berbaki beberapa hari saja lagi di dalam bulan Syawal. Satu hari. Berapa hari? Ya, 8 hari. Kalau bagi ni, sekali lagi, belas lagi. Tapi ada yang malah ya 6 bulan, kami dapat 9 bulan. Ada lagi yang malah lepas daripada Syawal. Dan kita juga dalam masih lagi ada suasana kemerdekaan. Menyambut kemerdekaan dengan yang tidak disambut. Jadi sedikit renungan kita bahawa di dalam Islam ini kita tidak ada istilah menjajah. Jadi kita nampak Islam kadang-kadang dia membuka sesuatu tempat, membuka sebuah negara. Dia bukan menjajah, dipanggil al-futuhat Islamnya, membuka Islam. Islam tidak pernah menjajah. Jadi bila kita ni syukur alhamdulillah batang tubuh Inggeris itu keluar daripada tanah air kita ni. Tetapi adakah dengan menggantikan batang tubuh bukan Inggeris itu kita selesai dalam urusan tidak dijajah? Adakah yang menggantikan tempat penjajah itu anak tempatan orang Melayu? Kita sudah dikira merdeka. Kalau kerana itu kita sudah kira merdeka, Nabi Muhammad SAW tidak akan datang untuk membuka Mekah, dipanggil Fathul Mekah. Dan Nabi SAW keluar daripada Mekah, berhijrah ke Madinah. Kemudian berkembang Islam di situ, sebuah negara Islam Madinah. Kemudian Nabi SAW menyerang Mekah dalam keadaan walaupun tidak ada pertumpahan darah, tetapi Nabi SAW menawan Mekah, dipanggil Fathul Mekah. Siapa dia yang menjadi ketua kepada Abu Sufyan? Siapa Abu Sufyan? Abu Sufyan adalah antara bapa saudara Nabi, darah daging Nabi, bangsa Nabi, sebangsa dengan Nabi, anak tempatan Mekah. Yang menjadi ketua Mekah itu adalah orang tempatan Mekah, dan Nabi SAW adalah orang Mekah, bangsa sama dengan bangsa Abu Sufyan, bangsa Quraisy, Arab Quraisy. Kenapa Nabi SAW datang lawan Mekah? Kenapa tawan Mekah? Sebab dia tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi SAW, kalaulah kerana kalaulah kata yang menggantikan itu meneruskan urusan penjajahan, tidak min ibadatil ibad, mana tidak min ibadatillah, daripada memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebab itu Nabi SAW tak kira lah siapa saja yang pegang, bangsa mana pun, kalau dia tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berserta dengan selepas itu para sahabat Nabi membuka seluruh dunia ini dengan Islam. 2/3 ditawan dengan Islam, dipanggil dengan al-futuhat Islam, al-futuhatul Islam, membuka Islam. Walaupun bangsa itu bangsa yang sama, tetap dia dijatuhkan. Jadi kalaulah yang mentadbir negara kita ini bangsa yang sama tetapi mengekalkan apa yang dahulu penjajah kekalkan, maka dia bukan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu kita berusaha untuk supaya negara kita ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sistem yang ada itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kata, kenapa ini dah bangsa kita yang
merentak dulu Inggeris teruk zaman Jepun, makan ubi kayu dan sebagainya, ini dah bangsa kita. Ya. Islam itu dia bukan menjajah tetapi menakluk sesuatu tempat, min ibadatil ibad ila min ibadatillah. Daripada memperhambakan diri sesama hamba kepada memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira bangsa itu. Selagi dia tidak tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena merdekakan. Kita kena merdekakan. Sebab itu Nabi SAW datang buka-buka. Kalau tidak itu bangsa yang sama, Abu Sufyan, bapa saudara dia, darah daging dia, orang Mekah, Nabi pun orang Mekah. Kenapa Nabi SAW dia datang tawan? Ubah, Abu Sufyan terpaksa lari. Duduk dalam rumah. Begitu juga kalau kita lihat Nabi Musa. Nabi Musa dia keturunan Bani Israel, di Mesir. Keturunan itu keturunan Kipti. Nabi Musa ini asal keturunan dia bukannya daripada Mesir, dia asal keturunan daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub daripada Palestin. Nabi Yakub itu dipanggil Israel. Isra itu maknanya abdu, hamba. Il itu Allah. Maknanya Nabi Yakub itu dipanggil dengan hamba Allah. Ya Bani Israel, wahai, wahai hamba Allah, wahai keturunan hamba Allah, dinamakan wahai keturunan Nabi, wahai keturunan Nabi Yakub, anak-anak cucu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dengan panggilannya Israel. Anaknya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kerana adik-beradik dia dengki dengan dia, cantik sangat, disayangi oleh Nabi Yakub, dia dibuang masuk ke dalam telaga. Buang dalam telaga, akhir sekali ada orang jumpa, jumpa dan jual kepada orang kenamaan Mesir dan dibela di dalam istana Mesir. Jadi Mesir bukan keturunan Bani Israel, keturunan Kipti. Jadi datang Nabi Yusuf daripada keturunan Bani Israel ke Mesir, membesar di istana. Kemudian ada berlaku beberapa hal, dia dipenjarakan dan keluar balik dan dilantik menjadi menteri. Oleh kerana dah jawatan besar di Mesir, bapa dia Nabi Yakub adik-adik datang dan berkampung di Mesir. Lahirlah keturunan Bani Israel itu banyak di bumi Mesir. Mungkin Nabi Musa AS juga ketika Firaun memerintahkan supaya bunuh semua anak-anak lelaki Bani Israel, tapi Nabi Musa diselamatkan dan membesar di dalam istana Fir'aun. Jadi apa yang Nabi Musa kata, sehingga yang dia mahu, sehingga dia nak lawan Fir'aun, sedangkan Fir'aun itulah bapa angkat dia, yang bela dia daripada kecil sehingga lebih kurang 30 tahun dikatakan dia duduk dalam istana Fir'aun. Kemewahan Fir'aun semua dia rasai, tapi kenapa dia lawan Fir'aun? Apa yang dia mahu? Dia nak mahu apa lagi? Dia nak ambil tahta tak? Dia dah duduk istana lah. Min ibadatil ibad ila min ibadatillah. Dia nak bebaskan daripada memperhambakan diri sesama hamba kepada memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira bangsa apa pun. Nabi turunkan bangsa dia sendiri. Nabi Musa turunkan bangsa, walaupun bukan bangsa dia, bangsa kita. Tapi mesti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sebab kita ini memang manusia ini jiwanya adalah jiwa hamba. Jiwa hamba gitu. Kita ni walaupun apapun mesti ada yang kita besarkan. Ada mesti kita rasa satu yang besar. Walaupun orang itu mengaku dia komunis. Dia kata dia tidak ada Tuhan. Golongan-golongan dipanggil golongan etis, ilhad, golongan-golongan yang kata tak ada Tuhan. Tetapi golongan-golongan ini bila pengasas-pengasas komunis mereka tidak ada, mereka bertuhan juga kepada patung-patung pengasas mereka, gambar-gambar. Rasa ada satu benda yang dia pernah besar, mereka nak mempertuhankan. Itu sifat Tuhan itu ada, memperhambakan diri itu ada. Kita kalau tidak memperhambakan diri sesama manusia, mesti memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mesti sifat sebagai hamba. Sebab itu
membebaskan manusia ini daripada memperhambakan diri selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia memperhambakan diri kepada kemendaan, ada manusia memperhambakan diri kepada kata kepentingan peribadi dia, dia tak kira orang lain. Kita tengok dalam siri-siri penjajahan, zaman penjajahan Inggeris ada tali baru, ada tali baru Inggeris, Melayu tali baru Inggeris. Sebab dia mempertuhankan kepada kepentingan individu. Dia tak fikir agama, dia tak fikir tanah air, dia tak fikir siapa. Kita tengok gambar Tok Janggut yang digantung itu, sebelah itu yang jaga itu pakai uniform orang Melayu. Pegang senapang. Ada tali baru Inggeris, ada tali baru Bintang 3, ada tali baru Jepun. Tengok filem Sarjan Hasan, ada tali baru. Ini orang yang memperhamburkan diri kepada individu, kepada kepentingan pribadi, kemendaan untuk dia sahaja. Itu maknanya Islam, dia datang untuk membebaskan daripada memperhamburkan diri sesama manusia, sesama hamba. Waktu Islam, selepas dia Nabi SAW menaklukkan berkembang Islam, selepas Nabi wafat saja Islam tersebar. Dipanggil apa? Al-Futuhatul Islamiyah. Membuka Islam. Baghdad. Buka Baghdad Islam. Mentadbir dengan Islam. Semua dapat pembelaan. Bukannya menjajah itu menindas satu kaum yang lain. Menekan satu kaum yang lain. Tidak. Islam datang memberi pembelaan, membebaskan manusia yang dulunya takut dengan pemerintah. Dulunya kata pemerintah yang zalim, hari ini tidak takut. Sayyidina Umar satu ketika ketika dia menjadi khalifah, Amru bin Al-As, gubernur Mesir. Amru bin Al-As, gubernur Mesir, Mesir di bawah jajahan Islam. Khalifah dia Sayyidina Umar. Anak Amru bin Al-As, dia berlawan kuda dengan seorang anak Kipti, anak Arab Kipti, anak yang tidak ada jawatan apa-apa lah. Jadi bila lawan-lawan kuda ni, kalah anak Amru bin Al-As, anak gubernur ni kalah. Bila kalah, anak gubernur, anak Amru bin Al-As ni pukul Kipti tadi yang bukan Islam. Jadi negara Mesir tu kata Kristian. Jadi dia pukul. Jadi dulu tak ada tempat dia nak mengadu. Orang bukan Islam ni di bawah pemerintahan Rom, Parsi ni tak ada tempat dia nak mengadu. Tak ada tempat dia nak mengadu. Memang tak ada biasa nak mengadu sesiapa. Tapi duduk di bawah pemerintahan Islam tu rupanya ada hak untuk dia dibela. Dia dibela, boleh terima aduan, boleh untuk kata mendapat pembelaan. Dia berjalan musafir daripada Mesir ke Madinah nak mengadu kepada Khalifah Umar Al-Khattab. Pergi jumpa Umar Al-Khattab di Madinah. Mengadu dia. Dia kata anak kepada gubernur Mesir, anak Amru bin Al-As pukul anak dia sebab kalah lumba kuda. Jadi Sayyidina Umar kirim tongkat. Tongkat ni bawa balik kata, pukul anak Sayyidina Umar, anak kepada Amru bin Al-As. Pukul. Dan ni surat ni bagi dekat dia. Kepada gubernur ni. Kata, sejak bila kamu memperhambakan manusia sedangkan mereka ini dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka. Tak kira siapa. Maknanya Islam itu dia datang mendapat pembelaan. Islam itu datang merdekakan manusia. Merdekakan orang kata hak. Manusia mendapat hak dia. Bila seorang itu duduk di bawah pemerintahan Islam, bayar jizyah, cukai bagi orang-orang yang bukan Islam ini, maknanya dia tanda dia bersetuju dengan apa yang pemerintahan Islam itu jalankan. Undang-undangnya semua, haknya dijaga. Keselamatannya, pembelaannya, semua dijaga. Jadi dijaga semua. Jadi kalau orang mencuri buat naik pada dia pun, dia akan dapat pembelaan. Islam, dia buka, dia bukan jajah. Dia buka habis, dia tukar habis semua. Jadi kita